Mantan pelatih timnas Indonesia, Luis Milla, mengapresiasi pencapaian skuad Garuda di Piala AFF 2020. Timnas Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara grup B. Timnas Indonesia membalikkan prediksi banyak pengamat berada di grup neraka. Indonesia bersaing dengan Vietnam dan Malaysia, finalis edisi 2018. Banyak pengamat menyebut Indonesia tak akan lolos ke semifinal, namun pasukan Shin Tae-yong membuktikan ramalan mereka salah. Luis Milla yang kini berada di Spanyol mengapresiasi timnas Indonesia. Ia mengunggah pesan dukungan untuk anak-anak muda Indonesia melalui Instagram story. Luis Milla menjadi pelatih timnas Indonesia mulai 2017 sampai 2018. Pada era Luis Milla, performa timnas Indonesia U23 dan senior menjanjikan. Namun, PSSI memberhentikan mantan pelatih timnas Spanyol U19 itu setelah Indonesia gagal di Asian Games 2018. Supporter timnas Indonesia begitu kecewa setelah Luis Milla tak lagi menangani skuad Garuda. Kini supporter Indonesia kembali beryuforia di Piala AFF 2020. Di bawah asuhan pelatih asal Korea, Shin Tae-yong, penampilan timnas Indonesia sangat menjanjikan. Supporter timnas Indonesia di media sosial meminta PSSI untuk tidak gonta-ganti pelatih apapun hasil skuad Garuda di Piala AFF 2020. Fan timnas menilai Shin Tae-yong harus diberi waktu lebih lama lagi untuk menangani timnas Indonesia. Supporter mewanti-wanti agar kejadian Luis Milla tak terulang lagi. Shin Tae-yong saat ini bertanggung jawab di timnas Indonesia senior U19 dan U23 di Piala AFF 2020. Timnas Indonesia belum terkalahkan. Evan Dimas dan kawan-kawan menang 4-2 atas Kamboja, 5-1 atas Laos, imbang 0-0 kontra Vietnam, dan menggilas Malaysia dengan skor 4-1. Meski secara permainan belum maksimal, fan menilai Shin Tae-yong akan mampu membangun timnas Indonesia asalkan dikontrak secara jangka panjang. Di timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong juga membuat Indonesia sedikit bahagia karena cuman kalah tipis dari Australia agregat 2-4 di kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu. Semoga saja PSSI akan menggunakan jasa Shin Tae-yong jangka panjang dan percaya apa itu sebuah proses.